18 Maret 2021. Ini hari pertama saya masuk ke Wisma Atlet setelah saya dinyatakan positif pada tanggal hari ini juga 18. PCR-nya tanggal 17 kemarin di rumah sakit Hermina Kemayoran. So far sejauh ini, waktu saya di lobi tadi semua ditangani dengan cekatan, dengan baik oleh para petugas. Itu sebenarnya karena kurangnya edukasi. Kata-kata kalau orang mereka yang cerdas, mereka tidak akan seperti itu. Tapi di lingkungan saya juga alumni kokir S1 sudah saya tembus kan seperti itu. Alhamdulillah saya lulus. S1. Nah, begitu saya masuk kantor, karena mereka paham dan mereka mengatasi orang-orang seperti yang saya alami, ya mereka nggak ada yang takut. Saya tahu bagaimana cara mengatasinya, mengantisipasi seperti apa, bahkan kita ini sudah keluar ini, bahkan kita jadi pahlawan buat mereka yang kondisinya parah, kita bisa apa, dengar pas-pas, seperti itu ya. Jadi ini kamar 61204 di tower 6 lantai 12. Ini ada ruang tamunya. Dan di sini ini toiletnya. Kamar mandinya nih. Kemudian ini ada kamar. Ini kamar pasien sebelumnya. Pasien sebelumnya udah pulang. Ini kamarnya. Dan ini kamar yang satunya lagi. Kamar saya di sini. Ini lebih kecil, cuma ada satu tempat tidur dengan satu meja dan satu lemari. Ini tempat untuk jemur baju atau pakaian. Ini ya,
hari ini pas berapa hari ya? Pas Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas hari ini 10 hari. Saya di Wisma Atlet dan hari ini saya mau swab. Bismillah, semoga hasilnya negatif dan bisa kumpul bareng keluarga. Amin. Alhamdulillah hari ini sudah dinyatakan negatif hasil swab kemarin dan hari ini bisa pulang dah bahagianya. Alhamdulillah aku habis packing dan tinggal nunggu surat dari dokternya untuk keluar dari sini, kemudian saya akan isolasi mandiri 7-10 hari lagi. Semangat untuk teman-teman yang masih berjuang. Aku wis packing semuanya, tas sudah siap. Tinggal let's go. Mari ya, Bray. Semangat ya. Semangat yuk. Bisa. Salam Kobra. Dah. Ulang akhirnya.